Ya, halo teman-teman. Balik lagi bersama si Bobo Boy. Jadi guys, hari ini aku bakalan ke rumahnya Upipin Botak dulu ya guys ya. Mereka lagi ngapain nih sekarang? Gak tau guys. Masuk saja ke rumah mereka teman-teman. Upin, Ipin. Pintunya terbuka. Upin, Ipin. Kenapa kalian? Upin. Bentar, mereka nangis teman-teman. Upin, Ipin, kenapa kalian bersedih sekarang? Oh boy, Upin dan Ipin sekarang lagi kangen. Hah? Kangen siapa? Kangen Opal lah, boy. Walah. Iya guys, kasihan juga mereka berdua botak nih kangen kepada opa. Sebab opa mereka udah meninggal itu teman-teman. Ya Upin, berduka cita ya. Iya bobo. Iya bobo. Ya guys, siapa nih yang sedih atas kepergiannya opa? Komen di kolom komentar teman-teman. Upin lagi sedih sekarang ya guys ya. Upin, kalian bersedih saat hujan deras nih. Kasian banget gua botak nih guys. Oh, kuburannya opa itu ya guys ya. Itu kuburannya opa. PT Upin, Karus di mana? Upin, Karus, ngapain kau di luar? Hah? Karus di luar? Apakah Karus juga sedih? Karus? Iya, Karus juga sedih atas kepergiannya opa. Hah? Kasihan guys. Opa. Walah, kasihan banget nih si Upin, Ipin dan Karus. Sangat kangen kepada opa, teman-teman. Yaudah Upin, nanti setelah hujan kita bakal pergi ke rumahnya opa. Oke, boy. Ayo boy, kita ke karpet aja, duduk aja. Walah, oke, baiklah. Ayo. Karus, masuk saja Karus, di luar hujan. Oke. Hujannya masih deras banget, teman-teman. Opa. Wih, Karus juga nangis, teman-teman. Opa. Boboy. Langsung saja yuk ke kuburannya opa, aku kangen banget. Yaudah deh, ayo. Ayo Karus, kita bakal ke kuburannya opa, teman-teman. Terus kita ngapain ke kuburannya opa? Opanya sudah gak bisa hidup lagi, botak. Ya kan? Opa. Ipin nangis, teman-teman. Opa, hidup lagi dong. Opa, Upin, Ipin dan Karus kangen banget kepada opa. Opa. Iya, opa. Karus juga sedih nih. Ya guys, aku juga sedih, teman-teman. Opa udah meninggal. Opa. Ya, kita bakal doakan saja yang terbaik untuk opa, teman-teman. Ayo, doain semoga opa tenang di dalam sana ya guys ya. Bukannya opa kemarin malam udah pernah bangkit kan? Hah? Iya boy, tapi itu opa jadi hantu. Sekarang kita udah kubur lagi, opa udah gak ada lagi boy. Iya teman-teman. Terus apakah bisa bangkit lagi opanya? Kayaknya aku gak tau boy. Walah. Ya udah Upin. Sudah. Udah mau gelap nih. Gak mau. Aku mau bersama opa lagi di kuburannya. Tuh kan sudah mau malam hari botak. Upin sudah gelap botak. Upin. Hah? Udah gelap. Opa pulanglah, udah gelap tuh. Opa sudah gak bisa balik lagi botak. Opa. Ya, bentar. Kayaknya aku punya kenalan deh. Upin. Hah? Kenalan apa? Kenalan orang yang bisa hidupin orang mati. Hah? Beneran ke? Terus opa bisa dibuat hidup ya? Mungkin bisa sih. Ayo bumi, ketemu kepada orang itu. Tapi dia gak tahu di mana sekarang. Walah. Yaudah, ayo kita bakal mencari dia sekarang. Yaudah guys, ayo kita bakal mencari itu orang yang bisa hidupin orang mati. Di mana ya kira-kira? Upin, atau nanti besok saja? Hah? Besok? Gak mau, sekarang aja sekarang. Hujan botak. Walah, yaudah deh, besok aja ya, janji ya boy. Oke, yaudah, besok saja teman-teman. Kita bakal mencoba mencari seseorang yang bisa hidupin opa, teman-teman. Biar Upin gak sedih lagi tiap hari, teman-teman. Ya,
Aduh, hujan deras teman-teman. Semoga besok gak hujan lagi teman-teman. Tidur aja Upin Botak sudah tidur. Si Upin tidur di TV teman-teman. Keras tidur di keras. Oke, Bobo Boy. Oke, aku juga tidur teman-teman. Ya udah teman-teman, kami bakal tidur dulu ya guys ya. Selamat malam teman-teman. A few moments later. Upin, Ipin, bangun Upin, Ipin. Udah pagi tuh. Siapa tuh? Upin, Ikaros ya. Upin, Ipin, udah bangun, bangun, bangun. Udah pagi. Wih, Ikaros, ye, udah pagi ya. Boy, 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 ayo cari tuh seseorang yang kau bilang. Walah, yaudah, ayo. Bentar masih hujan Upin. Walah, gak apa-apa boy, boy. Penting terang. Baiklah. Yaudah, ayo Karos, Karos. Ayo, kita bakal mencari. Kayaknya dia penyihir gitu, Botak. Penyihir bisa hidupin orang mati. Walah, kalau gitu kita bakal saya mencari dia, Boy Boy. Iya, Boy Boy, iya, iya. Oke, Yos, di mana ya? Di mana dia, teman-teman? Kira-kira jika aku menjadi penyihir, aku bakal berada di mana ya? Ini Boy Boy, aku punya kompas. Apa sih? Bentar. Coba ke lapangan lato-lato dulu teman-teman. Di mana ya kira-kira? Bakal di sini. Halo. Woi, bukan guys, bukan di situ teman-teman. Boy boy, lihat-lihat. Ada seseorang di pondok. Pintar. Oh iya, ini dia Upin yang aku bilang. Hah? Betul kah? Iya, Botak. Dia ini penyihir yang bisa kasih kita ramuan kehidupan. Wow, bener ya. Yee. Halo, halo. Bintar Boy. Kok dia cuma tengkorak? Hai. Oh iya, hai, apa kabar? Bentar, aku bakal ngobrol dulu teman-teman. Penjual ramuan. Katanya di sini jual ramuan kehidupan. Ye, ke Bobi. Jadi kita bisa hidup dengan opa ya. Iyalah, Botak. Oke, Pak. Gimana gimana? Kami mau beli ramuan kehidupan. Oke. Baiklah. Tapi ini ada resikonya. Apa tuh resikonya? Ini bisa berhasil atau tidak tergantung orang yang kalian hidupin. Walah, gitu ya? Iya Upin kayak gitu. Tapi aku tetap pengen ambil ramuan itu. Oke, baiklah. Yaudah, ambil aja di kota Sulker. Walah, oke siap. Wih, di kota Sulker guys, ramuan kehidupan. Uya ini ramuan kehidupan. Ipin, minggir Ipin. Oke. Ternyata ini teman-teman. Oke. Ya, ambil saja teman-teman. Terus kita bakal coba hidupin opa pakai ramuan ini ya guys ya. Upin ambil deh sisanya. Itu ambil sisanya Botak. Oke. Ya udah. Pak, berapa semuanya? Murah saja. Semuanya 100 diamond. Wih, 100 diamond. Upin, bayar Upin. Walah, yaudah Bobe, aku bakal bayarin demi hidupin opa. Nih pak, aku bayar nih diamondnya. Ambil aja kembaliannya. Oke, makasih bocah Botak. Dibilang bocah Botak guys. Iya, sama-sama. Ayo Bobe, langsung ke kubirannya opa. Oke, Yos. Ayo guys, kita bakal langsung ke kubirannya opa. Lewat sini biar cepat. Oke, Karos. Oke, kita lewat sini Upin. Upin, lewat sini. Oke. Ayo hidupin opa. Ayo guys, langsung saja kita bakal ke kubirannya opa. Semoga ini berhasil ya guys ya, untuk hidupin opa. Ya, ini dia kubirannya opa. Oke opa, opa, semoga kau bisa hidup lagi dengan ramuan ini. Iya, gali kubirannya. Oh, oke, kita bakal gali kubirannya. Ambil sekop Upin. Bobo, ini sekopnya aku bakal gali ya. Oke, silakan gali Upin. Oke. Ya, opa, semoga kau opa hidup lagi, opa. Ya, Upin, amin. Ya, ini papan kayu dari kubirannya, guys. Dan coba kita bakal buang satu ramuan kepada opa. Opa, semoga hidup. Bismillah. Wih, gak kena, guys, gak kena. Walah, Bobo, jangan sisain nih ramuannya. Walah, maaf, Upin. Bentar. Nih, buang. Awas, Upin, minggir. Oke. Wih, kena. Oh, yeay, kena. Mana, opanya belum bangkit. Iya juga sih. Opa, bangkitlah opa. Oke. Opa bangkit. Ya, buang. Ya, please lah opa bangkit. Bentar. Nih. Opa bangkitlah opa. Bentar nih, oke. Coba ramuan kedua ini.
Warna ungu guys. Dan ini lagi. Oke. Dan ini. Kok gak berhasil-berhasil juga nih? Bentar, aku yang buang Boboiboy. Kau nih. Oke, Opi. Opa. Opa, bangkit. Oke, langsung dibuang banyak banget teman-teman oleh Opi. Apakah Opa bakal bangkit atau tidak teman-teman? Ya. Opa. Wih, bentar. Wah. Upin, bentar. Stop. Wih. Hah? Itu si Opa. Oh iya, itu Opa, guys. Tapi dia belum bisa bergerak. Hanya papan kayunya hancur. Walah, ayo, lagi-lagi. Kebuka-buka lagi ramuannya. Oke, ramuan kehidupan. Buang retakin kepala si Opa, Upin. Itu apanya? Kenain kepala Opa, tubuhnya. Oke, guys. Opa. Wih, Opanya bicara, guys. Bentar, aku bakal dekat dulu kepada Opa. Opa, bebaskan Opa. Ya, kayaknya Opa berhasil hidup nih, kayaknya. Upin, abis, sudah cukup, Upin. Oh, berhasil ya, Boboiboy. Bentar, Opanya bisa bergerak. Opa, hai Opa. Bentar, apa yang terjadi nih? Wih, Opa hidup lagi, Upin. Wow. Opa, Opa hidup lagi. Opa, apa? Apa? Jadi kalian hidupin Opa ya? Iya, Opa. Upin, Ipin, dan Boboiboy berhasil hidupin Opa. Wow, makasih. Upin. Opa. Ya, aku bakal ke atas dulu, teman-teman. Merayain Opa yang udah hidup lagi, guys. Opa, ayo naik ke atas. Upin, Ipin, bantuin Opa. Oke, Upin, aku gendong kau. Ya, Upin, angkat. Upin, angkat Opa. Upa. Ya, angkat Upin. Opa. Berhasil Opa hidup lagi. Opa hidup lagi. Opa hidup lagi, teman-teman. Ipin, Opanya hidup. Opa hidup lagi. Iya guys, akhirnya Opa hidup lagi. Iya, makasih semuanya udah hidupin Opa. Opa, selamat datang kembali. Iya juga, Upin. Ayo, kita bakal tutup aja kok bilangnya udah gak guna tuh. Oke, Opa, yes, baiklah guys. Kita bakal hancur saja nih kubirannya, guys. Kenapa Opa hidup lagi, teman-teman? Opa hidup lagi. Siapa nih senang Opa hidup lagi, teman-teman? Oke, ini kubirannya udah gak ada lagi. Kenapa udah hidup, teman-teman? Sudah berhasil. Udah gak ada kubiran. Opa. Ayo masuk ke rumah. Oke, Open. Ayo. Oke, kita bakal masuk ke rumah, teman-teman. Betul, Karos. Itu Karos, teman-teman. Karos. Iya. Akhirnya Opa hidup lagi. Iya, Karos. Ini berkat si Pak Penyihir ya. Penyihir Pelincir, teman-teman. Dia itu sangat baik. Iya, Upin botak. Oke, Opa. Masuk ke dalam rumah. Opa. Oke. Iya, Opa. Istirahat dulu, Opa. Opa baik-baik saja, kan? Iya, tentu saja nih. Opa kembali sehat. Woi, Opa kembali sehat. Jadi Opa bisa lama lagi hidup. Opa. Opa. Iya, Opa. Kau kan hidup hidup lagi. Ayo kita bakal makan kue untuk rayain Opa hidup lagi. Iya, kita bakal makan kue, teman-teman. Ayo, Upin. Makan kue ramai-ramai. Akhirnya bisa makan lagi setelah udah lama di kubiran. Wah, iya juga sih. Ayo, duduk semuanya, duduk. Iya, teman-teman, rayain Opa yang udah bangkit dari kubiran dan hidup lagi. Iya, makasih, Ros, Upin, Ipin, dan Boboiboy. Iya, sama-sama, Opa. Ayo, makan. Iya, ayo makan. Bismillah. Oke, makan. Nyam. Wih, kue, guys. Enak banget. Iya lho, Opa. Kenyang banget. Iya, Opa. Opa udah kenyang, teman-teman. Iya, Opa kenyang. Karos? Iya. Karos juga udah makan. Oh iya, teman-teman. Oke. Opa, ayo. Kita bakal mandi dulu. Opa bawa tanah. Ya udah, Upin.
Pintar, mandi saja di depan yuk. Apa? Mandi di depan? Yo, Pak, yo. Ayo kita bakal mandi di depan. Kolam renang di depan rumahnya Upin botak, guys. Di sini saja ya, guys. Kenapa kata si Upin sih, si Opa sudah bau tanah, guys. Upin ini kesel banget. Yaudah, ayo semuanya loncat bareng-bareng. Upin, Ipin, Opa. Sini. Ya, ayo Ipin, Ipin. Oke, Mimi. Oke, Yos. Loncat bareng-bareng. 3, 2, 1. Oke, loncat. Ya, loncatmu. Mandi di kolam renang. Opa, berenang saja. Ya, teman-teman. Mungkin sampai sini dulu ya petualang kami hari ini. Jadi, guys, si Opa bangkit lagi di kuburan dan hidup lagi. Ye, Mimi. Ye, Opa. Iya, Opa hidup lagi. Oke, Karot juga seneng kan? Iya, Opa hidup lagi. Yeay. Ya udah guys, so thank you udah nonton sampai selesai guys. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa guys di video berikutnya teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa guys. Ya, sampai jumpa semuanya.